Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bunda dan Pak Freddy hari ini launching kartu Lumajang Mengaji yang sudah jadi ini. Ini adalah kartu Lumajang Mengaji yang 6.200 guru ngaji yang ada di Kabupaten Lumajang nanti akan mendapatkan kartu Lumajang Mengaji yang sudah menjadi ATM ini. Ya, ini bagian dari komitmen kami 2,5 tahun yang lalu ketika Cak Tarik dan saya menjanjikan kartu Lumajang Mengaji kepada semua guru ngaji. Ini nanti insentifnya langsung ada di ATM. Sip. Jadi langsung masuk rekening, ya? Dan ngambilnya juga langsung dari ATM. Ya. Cash, Ibu. Cash. Iya, cash. Tanpa pajak. PIN-nya jangan dibagikan ke siapapun, kecuali istri, ya. Istri harus tahu ini. Istri harus tahu, ya. Ini juga atas kerjasama pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Bank Jatim. Jadi yang mengeluarkan kartu ini Bank Jatim. Pak Freddy, ya. Ini Direktur Keuangan Bank Jatim. Bank Jatim mensupport program Kabupaten Lumajang termasuk dari ini yang Lumajang Guru Mengaji. Yang support untuk kita. Dan pentingnya Bapak sampaikan bahwa jumlahnya juga akan lebih banyak, Pak, ya. Jadi ya. Siap support untuk itu dan mekanisme hari ini mungkin dibagi lewat kecamatan, ya, biar lebih rapi, ya, Pak. Ini anggota DPRD yang support dan menyetujui anggarannya untuk guru ngaji, ya. Ditambah lagi anggarannya. Kalau ada siap. Saya mewakili guru ngaji, bagaimana ke depan guru ngaji ini bisa lebih sejahtera. Ya, pendapatannya lebih sejahtera. Amin. Sejarah dalam kepemimpinan Cak Torik bersama Bunda terkait dengan terobosan inovasi ini merupakan sejarah di Kabupaten Lumajang dalam kesejahteraan guru ngaji ini. Lebih baik. Dan ini kita Kabupaten Lumajang mengawali program Kartu Lumajang Mengaji ini yang bekerja sama dengan perbankan, Bank Jatim, yang mereka semua nanti langsung dapat ATM. Di daerah yang lain belum ada. Nggih. Belum ada ini. Ini pertama kali kita Kabupaten Lumajang melakukan inovasi untuk guru ngaji.